Pemirsa, pasca dilanda kebakaran sebuah mal di Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditutup selama 3 hari. Penutupan sementara mal terkait proses investigasi yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Pasca kebakaran yang terjadi di Mall Ciputra, pihak manajemen menutup operasional mall selama 3 hari. Penutupan sementara ini terhitung mulai hari Jumat hingga Senin 7 Oktober mendatang. Pihak manajemen mall menyampaikan saat ini manajemen dan kepolisian tengah melakukan investigasi. Perlu kami sampaikan, demi kenyamanan dan keamanan bersama, terutama para pengunjung setia Mall Ciputra Jakarta, Mall Ciputra akan tutup operasional sementara selama 3 hari. Kebakaran melanda sejumlah toko lantai 5 Mall Ciputra, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api dan kepulan asap tebal memenuhi seluruh isi gedung mall ini. Sejumlah penghuni hotel Mall Ciputra dievakuasi keluar gedung. Dengan mengerahkan 16 unit mobil serta 80 personil, petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi ini berjibaku memadamkan kobaran api. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews, melaporkan.